Mas, mas, stop dulu mas. Jadi, aku mau cerita bentar. Ini kan gak ada orang nih. Sekarang itu aku mau duet sama seseorang yang paling paling cantik menurut aku di Indosiar. Tahu gak siapa? Nanti yang lain marah loh dibilang gitu loh. Tapi emang bener begitu sih sebenarnya. Emang begitu. Aduh, aduh, Mel itu kayak ah, gak gimana gitu. Nah, hari ini aku mau panggil dia, dan dia itu adalah adik aku yang paling the best. Dan nantinya kita ada janjian buat buat mau bersama gitu kan. Tapi kan yang namanya jodoh kita gak pernah tahu kan. Tapi ya udahlah, sekarang aku mau panggil dia. Ini dia, Nia. Ya Allah, Nia. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kira-kira kita mau ngapain ini? Aku mau ngungkapin sesuatu ke abang, tapi bukan dengan kata-kata. Dengan apa? Dengan nada-nada yang penuh dengan cinta. Hah? Oh, kayak judul lagu. Aduh, coba lihat lihat itu deh, itu ganggu banget tuh, ganggu banget itu ada. Ganggu banget yang itu. Ganggu banget, mereka tuh kayak pengen kita pisah gitu, paham gak? Aduh, itu dari Cianjur ada cewek-cewek gimana gitu, memang agak kurang, gitu ya? Agak kurang, itu juga sih, enggak. Nah, sekarang itu kita mau nyanyi apa, Dek? Sesuai yang aku bilang tadi, iya. Kita mau nyanyi lagu Nada-Nada Cinta. Masya Allah, dan ini tuh lagu, salah satu lagu kesukaan abang, dan siapa yang apa yang kepengen bawa lagu ini? Berlian. Kok berlian sih? Apa hubungannya sama berlian? Aku pengen banget. Kemarin abang sama berlian gitu, jadi aku tuh sempet jealous gitu. Kamu juga sama yang orang itu? Kenapa sama dia dulu? Karena aku sama yang lain. Enggak. Tapi kan hari ini kita bersatu lagi. Iya, alhamdulillah ya Allah. Nah udah, sekarang kita mau nyanyi dulu yuk. Nyanyi ini tuh menceritakan tentang yang memang lagi kasmaran, karena aku tuh emang lagi kasmaran sama Nia. Gitu ya. Enggak. Oke, musrik. Flashback, tahu nggak? Ya nggak sih. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya jodoh kita nggak tahu kan. Iya benar. Tapi kalau seandainya kita jodoh nanti gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan udah ketentuan Allah. Oh ya udah, kita berdoa aja ya. Ya udah, kita nyanyi aja dulu. Duh, musiknya agak lama ya. Tanpa dirimu kasih ada di sana.
Allah, Nia tunggu 3 tahun lagi ya. Kalau 3 tahun lagi aku datang ke Sulawesi, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Benar. Yang penting niat baik. Oke, insya Allah. Amin ya Allah, amin. Doain ya guys. Tiada hari-hari yang aku lalui tanpa dirimu kasih ada di sampingku. Seribu coba rasa lagi apa ya, kita cocok gak? Cocok ya, nanti insya Allah ya Nia ya. Iya. Selesai S3 aku datang ke... Emang S3 nya kapan? Kan 1 tahun setengah lagi. Oh, semoga lancar. Kamu ya, mau kan? Jadi ibu bupati kan? Tuh rakyatnya tuh, rakyat bener meriah, Aceh Tengah, gaya luas tuh semua. Oh iya, nanti kalau abang jadi bapak bupati, aku jadi ibu bupati. Oke deh, amin ya Allah, amin. Thank you guys. Thank you guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ya betul sekali, itu tuh dadanya tuh putih banget udah kayak. Aduh Meli males banget deh. Oke. Okay.